Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan-keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi. Chelsea telah kalah dengan Southampton 2-1. Crystal Palace telah seri dengan Brentford 1 sama. Fulham telah menang dengan Brighton 2-1. Manakala Leeds seri 1 sama dengan Everton. Inter Milan bangkit daripada kekalahan untuk menang di San Siro. Nicolò Barella menjadikan gol yang cantik pada separuh masa pertama ketika Inter Milan memperoleh kemenangan selesa 3-1 di tempat sendiri ke atas Cremonese pada Selasa. Joaquin Correa menjadikan gol membuka jaringan pada minit ke-12 daripada rebound selepas penjaga gol Cremonese cuba menyelamatkan percubaan Edin Dzeko. Cremonese cuba melawan selepas gol pembukaan Inter Milan tetapi gagal kerana mereka hanya memperoleh sedikit peluang pada separuh masa pertama. Cremonese hanya melakukan 2 percubaan ke gawang Inter. AC Milan sekarang seri menentang Sassuolo. Sassuolo terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 0-0 di tempat sendiri menentang AC Milan selepas Domenico Berardi gagal menyempurnakan sepakan penalti di separuh masa pertama. AC Milan perlu mengucapkan terima kasih kepada penjaga golnya Mike Maignan selepas dia berjaya menyelamatkan sepakan penalti Berardi pada minit ke-23. Milan sebelum ini yang mendahului carta dengan 8 mata daripada 4 perlawanan bertemu dengan pesaing setempat Inter Milan pada hari Sabtu manakala Sassuolo akan bertandang ke Cremonese pada hari Ahad. Manuel Akanji semakin hampir menyertai Manchester City. Manchester City akan menandatangani Manuel Akanji dengan perjanjian tetap daripada Borussia Dortmund selepas yang dilaporkan oleh David Ornstein. Kini rundingan sedang berjalan di peringkat akhir antara kedua-dua belah pihak. Tawaran sekitar 17 juta euro diserahkan kepada Borussia Dortmund dan mungkin terpaksa dilepaskan kerana dia akan menjadi ejen bebas pada musim panas akan datang. Manchester City nampaknya berjaya meyakinkan Akanji untuk menyertai mereka pada musim ini. Josko Gvardiol akan ke Chelsea. Chelsea sedang dalam perbincangan lanjut dengan RB Leipzig untuk mendatangkan pemain pertahanan mereka, Josko Gvardiol. Perjanjian itu akan dimutamakan tidak lama lagi tetapi Gvardiol kekal di RB Leipzig dan dia akan menyertai Chelsea pada Jun 2023. Tawaran rasmi akan dikemukakan hari ini adalah sekitar 90 juta euro dengan rundingan masih lagi sedang berjalan antara kedua-dua belah pihak. Kalau Soler ke PSG, here we go. Paris Saint-Germain bersedia untuk menandatangani Carlo Soler dengan Fabrizio Romano juga telah mengesahkannya. Paris Saint-Germain melengkapkan perjanjian dengan Valencia sekitar 18 juta euro ditambah dengan tambahan 3 juta euro. Kontrak dijangka selama 5 tahun dengan Luis Campos mahukan Soler sebagai pemain masa kini dan juga masa depan. Mereka kini sedang menetapkan jadual ketibaan Carlo Soler pada hari Rabu dan ujian perubatan sebelum dia diumumkan sebagai pemain baru PSG tidak lama lagi. Anthony Gordon tidak akan dijual. Frank Lampard telah menjelaskan bahawa Everton tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan rundingan dengan Chelsea untuk Anthony Gordon selepas mereka gagal memenuhi permintaan mereka sebelum tarikh akhir. Apabila ditanya selepas keputusan seri satu sama dengan Leeds pada hari Selasa jika tarikh akhir untuk Anthony Gordon telah berakhir, Lampard berkata dengan nada tegas, "Ya." Sebelum ini, Gordon telah memberitahu Lampard bahawa dia mahu berpindah ke Stamford Bridge dan terdapat tanda-tanda bahawa Chelsea akan membina sebanyak 60 juta pound untuk pemain berusia 21 tahun itu, tetapi sehingga kini masih lagi tak ada kabar. Ayak cuba mendapatkan khidmat Odysseas Vlahodimos. Ayak kini mempertimbangkan perpindahan untuk Odysseas Vlahodimos daripada Benfica sebelum ini. Sebelum ini dia telah dikaitkan dengan perbincangan United tetapi gagal apabila mereka mendatangkan Dubravka. Vlahodimos antara calon teratas dalam senarai Ayak seperti yang dilaporkan beberapa hari yang lalu. Walau bagaimanapun, ia bukanlah satu perjanjian yang mudah kerana dia adalah pemain sangat penting untuk Benfica. RB Leipzig tidak mahu lepaskan kontrak Laimer. Setelah perpindahan kontrak Laimer ke Bayern Munich gagal, RB Leipzig dilaporkan tidak akan lagi menjualnya. RB Leipzig tidak berniat untuk membiarkan kontrak Laimer pergi melainkan mereka akan menerima tawaran harga sangat tinggi dan ia kelihatan sangat tidak mungkin. Manakala Liverpool meletakkan Laimer sebagai pilihan yang murah untuk diletakkan kerana dia akan tamat kontrak pada musim panas hadapan. Namun kini dia dijangka akan terus kekal di RB Leipzig. Arsenal juga dilaporkan berminat dengan Mikhailo Mudryk. Arsenal perlu membayar 30 juta pound untuk mendapatkan tanda tangan Mikhailo Mudryk daripada Shakhtar Donetsk. The Gunners cuba mencari ramai lagi pemain tengah dan sayap sepanjang jendela perpindahan kali ini. Oleh itu, Edu dilaporkan cuba mendapatkan pemain sayap Shakhtar Donetsk itu. Menurut saluran berita Ukraine Football, Arsenal telah mengadakan perbincangan dengan ejen Mudryk dan berminat untuk menandatanganinya. Laporan itu seterusnya mengatakan bahawa Shakhtar Donetsk meminta sekitar 30 juta pound untuk melepaskannya.
Manchester United cuba mendapatkan Sergino Dest. Manchester United akan menerokan beberapa kemungkinan perjanjian minit-minit akhir untuk bek kanan Barcelona, iaitu Sergino Dest. Jika mereka boleh menegakkan perpindahan ini segera, mereka akan membenarkan Aaron Wan-Bissaka pergi dengan dilaporkan West Ham United dan Crystal Palace berminat untuk mendapatkannya. Sergino Dest pernah bermain di bawah asuhan Erik Ten Hag di Ajax. Bayer Leverkusen mahukan Robin Gosens. Bayer Leverkusen telah membuka rundingan dengan Inter untuk mendatangkan Robin Gosens. Perjanjian pinjaman dengan klausul pembelian tetap kini sedang dibincangkan. Sumber juga melaporkan Michel Barker juga merupakan sebahagian daripada pembincangan, tetapi fokus utama kini adalah Gosens dahulu. Inter dan Bayer Leverkusen akan membuat keputusan mereka masing-masing tidak lama lagi. Leicester City sudah menjumpai pengganti Wesley Fofana. Leicester City telah membuka rundingan dengan Reims untuk mendatangkan Watface sebagai bek tengah baru mereka untuk menggantikan Fofana. Watface telah menjadi pilihan utama dalam senarai Leicester City kini dan terma peribadi juga telah disetujui selama 5 tahun. Leicester City kini sedang mendahului persaingan untuk mendapatkannya kerana Torino telah menolak tawaran untuk mendapatkan Face beberapa minggu lalu. Dan itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.